Kritik terhadap deontologi ada dilema moral. Dilema moral itu ya, hidup itu enggak selurus itu ya, kadang-kadang kita punya dilema. Minggu lalu tak ceritain ada miliuner yang meninggal, terus hartanya diwariskan ke kamu semua, kamu dikasih wasiat, tolong hartaku yang banyak ini sumbangkan ke Barcelona ya, karena aku dukung Barcelona banget nih, jadi kasih ke sana misalnya. Terus kamu, oh ya tak sumbangin. Ini kan dilema moral bagimu. Kamu harus menepati janji dong, kamu sudah berjanji padanya. Tapi akal sehatmu, masa uang sebanyak ini cuma dibuat sepak bola? Kalau tak kasihkan ke rumah jumbo yatim piatu kan manfaatnya lebih banyak. Ini kan dilema moral. Sama-sama kamu merasa wajib untuk itu. Nah itu problem bagi deontologis. Kemudian mengabaikan rasa, kadang-kadang karena terlalu fokus pada akal sehatnya. Dalam banyak hal kita sering-sering rasa ikut bermain. Seneng gak seneng itu, nyaman gak nyaman, kayak di utilitarian ikut bermain. Kadang-kadang gak selalu akal sehat yang bermain. Jujur itu tuntutan batin, tapi kadang-kadang kita jangan jujur dulu deh, bahaya kalau kita jujur ini. Kalau kita jujur, misalnya ada polisi nyari temenmu mau dipukuli misalnya, jangan jujur, bilang aja gak tahu. Ada konteks tertentu yang kita harus main rasa, tidak cuma main akal. Itu kritik kedua terhadap deontologi. Dan yang ketiga, karena dasarnya adalah akal sehat, kadang-kadang gimana kalau orang yang cara mikirnya gak canggih, orang lugu, orang desa yang apa, DDR itu daya domnya rendah ya, jadi yang mikirnya suwi, manusia jenis jerapah. Jerapah itu kan kepalanya di atas, kalau mikir itu mikirnya tadi malam baru turun ke bawah itu besok pagi. Jadi oh itu tuh maksudnya tadi malam itu, jadi baru karena panjang jarak antara akal sama itunya. Jadi tipenya jerapah mikirnya suwi. Ya, temennya sudah ketawa sejak tadi, dia baru ketawa. Lho kamu ketawa? Yang tadi itu lo lucu. Mau baru ketawa sekarang. Lho kan ada orang yang kayak gitu. Lah itu susah kalau akal sehat tadi disuruh main. Nggak bisa baca situasi, nggak bisa baca realitas, dan seterusnya. Perbedaannya itu tadilah, kalian sudah paham. Ini jam 9:30. Tak kasih contoh kasus satu aja untuk memperjelas. Ya, error guys, karena pakai namanya Yasir kualat aku. Oke, jadi ini cerita tentang, enggak usah Yasirnya, tak loncati aja. Tak loncati ya. Jadi ini cerita ada anak muda namanya Yasir. Yasir ini pamit bapaknya dugem. Sama bapaknya boleh lah, tapi paling malam jam 11 kamu pulang. Ternyata dia pulang jam 12. Alasannya, wow, saya pinginnya jam 11 pak menepati janji, tapi ada dua teman cewek ini yang gak bisa pulang, dia gak ada yang nganter. Kalau gak tak anter, wah kasihan dia, jadi terpaksa saya harus nganter. Saya pinginnya sih jujur, tapi menepati janji, tapi tidak bisa. Nah itu kalimatnya Yasir. Saya sih ngerti kalau aku salah, tapi kan situasinya tidak bisa, saya harus menepati janji. Nah terus bapaknya bilang, tidak bisa sih, tetap kamu harus dihukum, karena janji adalah janji. Salah ya tetap salah. Terus ibunya protes, Yasir salah sih salah, cuma kan bisa dimaklumi, kan maksudnya dia baik membantu temannya. Ada tiga tipe itu tadi kan. Yasir yang bilang karena situasinya menuntut begitu, bapaknya yang bilang salah ya salah, gak perlu cari alasan. Kalau ibunya bilang, iya sih kamu salah, tapi kan bisa dimaklumi kan maksudmu baik. Bapaknya Yasir itulah deontologis. Menepati janji, salah ya salah, gak usah terlalu banyak alasan. Ibunya Yasir itulah teleologis. Kamu sih memang salah, tapi kan tujuannya bagus, kamu ngantar teman, jadi tujuannya baik, bisa dimaklumi. Terakhir Yasir. Kalau Yasir itu dalam etika namanya etika situasional.
dasarnya situasi. Nanti ada banyak sistem etika. Yang situasional ini tak jelaskan minggu depan. Kamu sudah ngerti teleologis, deontologis, nah, yang situasional jawabannya Yasir, kita ketemu Yasir minggu depan. Kayak gimana jenis-jenis etika yang situasional dengan judul besar jenis etika yang subjektif atau objektif. Oke ya. Yang lain nanti tinggal dibaca lagi ya, kamu copy aja slide-nya. Ada beberapa slide yang gak bisa tak jelasin satu-satu. Yang penting kamu bisa menangkap maksudnya. Kalau kayak gitu deontologis, kalau kayak gitu teleologis. Silakan kalau ada pertanyaan 1-2. Alhamdulillah gak ada. Ada. Ya, kalau ada silakan. Oh itu mil. Itu sebenarnya mil ingin membedakan. Ya untuk fisik sebutlah itu kesenangan, tapi untuk level tinggi itu sebenarnya itu bukan cuma kesenangan. Lebih pasnya sebutlah itu kebahagiaan. Bahasa Inggrisnya yang kesenangan itu pleasure. Kalau yang kebahagiaan itu happiness. Mendapatkan ilmu, mendapatkan kenikmatan spiritual itu bahagia sekali, happiness. Tapi kamu dapat makanan enak, dapat pacar baru itu pleasure. Bukan bahagia tapi menyenangkan. Bentham terlalu fokus pada pleasure, melupakan happiness. Maka disempurnakan oleh Mill. Prinsipnya adalah kenikmatan paling besar untuk sebagian besar orang. Itu prinsipnya utilitarian. Oke? Sudah ya. Sudah malam, kamu harus segera bubuk. Ya. Jadi anak baiklah, jadi anak soleh. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki, berdoa sebelum tidur. Saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.